Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Gerakan pertimbangkan keluar PN Muhyiddin marah dengan Hadi Awang. Bukan sedikit kesannya persefahaman perjanjian proklamasi Melayu yang dipersetujui oleh Dr. Mahathir dan juga Presiden PAS Hadi Awang. Kabarnya keputusan untuk kerjasama dengan Dr. Mahathir itu diambil bersendirian oleh Hadi Awang. Beliau dikatakan mengambil keputusan sendiri tanpa berbincang dengan kepimpinan tertinggi dalam Perikatan Nasional PN. Malah penulis juga dimaklumkan keputusan itu tidak dibincangkan langsung dengan kepimpinan PAS, apalagi mengikut perlembagaan PAS. Parti komponen PN yang paling marah dengan Hadi Awang adalah PPBM dan Gerakan. Sumber dalaman PN memaklumkan kepimpinan Gerakan sedang menimbangkan untuk keluar dari PN sekiranya Hadi Awang tidak membatalkan kerjasama tersebut. Gerakan sedar mereka hanyalah parti physician di dalam PN. Tetapi bagi Gerakan itu bukanlah alasan untuk Hadi untuk meminggirkan mereka dalam apa jua keputusan yang berkait dengan PN. Manakala dikatakan ada sudah mula tular satu audio yang dikatakan mirip suara Muhyiddin marah dengan Hadi Awang. Muhyiddin dikatakan marah karena Hadi Awang mengambil keputusan bersendirian dan PN tidak mengiktiraf kerjasama tersebut. Manakala dikatakan PPBM sedang bekerja sama dengan beberapa pemimpin PAS yang turut tidak bersetuju dengan Hadi Awang. Mereka dikatakan sedang merancang konspirasi untuk menyingkirkan Hadi Awang dari pengurusi Presiden PAS. Penulis agak terkejut apabila dimaklumkan ada antara pemimpin PAS yang bernama bersama Hadi Awang dalam kunjungan ke rumah Dr. Mahathir turut tersenarai dalam konspirasi tersebut. Sekiranya segala maklumat yang sampai kepada penulis benar, terpaksa penulis